Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku teh mau Shopee haul lagi. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi notifikasi. Follow juga Instagram aku di sini. Di follow-nya guys ya, oke? Thank you. Nah guys, di video kali ini aku mau unboxing perabotan rumah tangga lagi. Ini ada 2 paket ya. Ini berguna banget sih untuk kebutuhan ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada gitu ya guys ya. Nah ini kita buka dulu dari paket yang cepet rusak asli lah. Gak ngerti lagi kunaon gitu ya sini ya tuh kalau handuk ini aku beli handuknya tuh cepet rusak, cepet bolong-bolong gitu guys, ya Allah liur. Nah ini aku beli handuk ya, ini handuknya murce banget guys, asli murah meriah. Ini 30 ribuan handuknya, jadi aku beli 2. Nah ini tuh di toko nanti lagi loading heula, biasanya kita buka aja ya paketnya set. Nah kita buka dari sini. Ini handuk kayak wah handuk hotel gitu guys. Set. Ini aku beli 2, apakah dia datangnya 1 atau 2? Set. Wow. Nah ini namanya handuk Mutia Besar Putih hotel ya. Ukuran 70x140, harganya lagi diskon dari 47.000 jadi 36.600. Nanti link produknya aku taruh di deskripsi box. Ini tokonya di Jakarta ya guys. Dan ini dia ada 2. Wow. Tuh, bener ya sesuai pesanan 2. Putih banget guys, tuh lihat ya di serat-seratnya. Ini laku parah guys, udah lebih dari 5.000 orang membeli handuk ini karena handuknya 30 ribuan guys. Jadi ini tuh kayak handuk hotel gitu. Tuh lumayan ya guys, apakah dia cacat-cacat gitu? Enggak sih, ini enggak cacat sama sekali. Aromanya juga aroma baru gitu ya, baru ini. Ini bahannya kayak gini tuh ya, berbulu-bulu gitu. Jadi dia tuh bisa nyerap nanti basahan gitu ya, nyerap dengan bagus kepada kulit-kulit yang basah habis mandi. Ini aku beli 2. Ini ukurannya 140x70. Benar tuh sih 140x70. Hanya teh katun lokal. Nah, ini 70 cm ya. Terus di sini ada mereknya Mutia. Lumayan banget nih buat stok handuk-handuk. Jadi aku tuh pakai handuknya warna merah sama warna putih dan sekarang putih terus gitu ya. Biar tapi putih tuh kelihatan kotor banget guys. Ampun deh, ah ini 2 ya tuh. Yang satu lagi kita cek apakah dia cacat atau enggak. Tuh, ini enggak cacat sama sekali. No defect, bagus banget guys ini handuknya tuh, lumayan ya buat sehari-hari gitu buat ganti-ganti. Dan ini bahannya juga lembut, jahitannya juga oke ya, rapi, cucuk meong. Jadi kalian kalau mau beli handuknya klik aja linknya di deskripsi box, mumpung murah guys, pre-ongkir. Atuh, kamu ke Jawa. Nah, kita lanjut lagi ke paket selanjutnya. Ini paket yang agak gede gitu ya guys ya. Ini sama ya, tokonya juga di Jakarta. Kita unboxing, ini tuh aku keperluan ibu rumah tangga pisan. Kita buka atuh guys ya. Aduh, mana digunting helanya guys. Nah ini udah ada gunting, kita buka guys. Set. Nah ini dia guys, ini yang lagi viral ya. Ini ada 2 pieces. Yang pertama ini ada 2 paket ya, 2 barang. Set, wah cantik guys, alhamdulillah warnanya ubu-ubu guys, sesuai ya. Ini juga lagi diskon guys, harganya dari 30.000 jadi 24.500. Ini berguna banget sih guys. Jadi ini tuh talena sekalian bisa jadi bestcom guys. Set. Wow, mantap, berguna sekali guys. Nah kalau kayak gini kan jadi talenan itu ya, potong-potong-potong, jadi kayak kekinian ya, kayak orang-orang ibu rumah tangga zaman noma harus kayak gini nih talenannya. Ini tuh dari bahan plastik gitu ya guys ya. Terus ini bisa dijadiin buat bestcom atau juga buat talenan gitu ya, potong-potong. Dan ini bagus banget, set, kita jadiin talenan ya guys.
Kalau tangan kan kayak gini aja, dan kalau begini dia jadi baskom, guys. Set. Wah. Nah, ini jadi multifungsi banget, dia jadi baskom gini tuh ya. Jadi bisa dikumbahnya teh langsung ke sini gitu ya, kalau misalnya potong-potong sayuran teh. Jadi ini hemat 2 in 1 gitu. Set. Tuh. Ini detailnya kayak gini ya, guys ya. Kalian harus punya sih. Karena ini murah banget, 20 ribuan, guys. Murah meriah, say. Aduh, say. Say, ini murah pisan, say. Dan real pick semurah banget. Bahannya dia bagus ya, tuh. Bahannya dia bagus, kuat gitu ya. Nggak ringki, ini plastiknya tebel. Ada meren ini setengah kilo gitu. Atau kilo ratus gram, berat pisan. Dan harganya ya ampun 24 ribu, guys. Kapan lagi punya yang kayak gini ya? Dagang di sini ya, dagang. Dagang nol ya. Ini informasi aja buat kalian gitu ya. Nih, ini lumayan ya, guys, tuh. Jadi kalau misalnya di pengen dikeluarin airnya, tinggal diangkat gitu tuh. Jadi keluar airnya, tempelin lagi ke sini. Jadi ini tuh di sini tuh. Jadi kalau misalnya nyucinya langsung di sini, enggak usah dibuang gitu. Jadi langsung keluar dari bawah gitu. Ini inovasi banget, oi-oi pisan, guys. Ini mantap nih. Talenannya tuh bisa digantung gini. Ini berat, guys, lumayan. Dan barang yang ke terakhir ini nih, aku beli timbangan nih, lumayan pisan. Ini murah juga ya. Harganya sama, ini juga 24.000. Kita buka dulu ya, ini dapat apa aja. Set. Ini maksimal kapasitasnya 10 kilo nih. Di sini ada timbangannya. Terus dia udah dikasih baterai sama ini ada buku-buku kertasnya gitu. Kita cobain ya baterainya apakah nyala atau enggak. Nih kita pasang aja. Jadi enakan pisan nih udah ada baterainya, guys. Set. Kita coba pasangin ya baterainya. Nih kayak gini masanginnya gampang pisan, guys. Set. Muru dua manehnya. Set. Ih, nah loncot wainya, loncot terus. Kudu diteken merennya itu lolocotan wae, guys. Oke, guys, udah nyala oi-oi banget. Kita nyobain kilo si ini talenan ini ya, berapa kilo dia beratnya, oke? Okay? Nah, ini udah 0, kita coba timbang set. Berapa? Teka tingali, guys. Nah, ini 0 ya, kita timbang berapa sih berat si ini teh talenan teh. Waduh, 1,5 kilo, guys, geningan ya talenan ini. Berarti ini teh bagus banget ya. Si plastiknya berat gitu, cucok meong tuh 1,5 kilo, guys. Pengen atunya. Tuh pas ya, jadi kalau sama si timbangan dan talenan teh 1 kilo, jadi bayarnya tuh mantap. Oke, guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, and subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.